Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak, malam ini kita akan mencoba belajar surah Al-Nasr al-Insyirah. Ada buswa mu'alaf. Kenapa buswa mu'alaf? Ditampilkan mu'alaf supaya memberikan motivasi kepada yang lain. Toh dia masuk Islam sudah 23 tahun yang lalu. Tapi karena nggak pernah belajar, nggak ada yang ngajarin, dia nggak bisa-bisa. Sekarang di sini hanya hitungan hari. Kenapa hari? Iya sih ketemunya sih 5, 6 bulan, 7 bulan yang lalu. Tapi ngajinya baru beberapa kali. Jadi kalau seperti belajar di sekolah, baru beberapa kali dengan saya. Alhamdulillah hasilnya menggembirakan. Dia tidak pakai laten lagi. Kalian yang muslim dari kecil, ngaku Islam, jangan Islam KTP. Baca Quran masih pakai laten. Nggak malu sama buswa ini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya bukan ingin nenyek, bukan ingin ngeledek. Yuk, mari bergabung di sini. Jangan ada kata malu. Tanggalkan rasa malu itu. Bayangkan kalau di hadapan Allah, nanti kalian tidak bisa baca Quran, baca Qurannya pakai laten, pasti salah. Allah, Masya Allah, Allah marah. Kenapa? Sholatnya nggak diterima. Sholatmu nggak diterima. Kenapa? Bacaanmu salah. Oh, mungkin ngapalinnya pakai laten. Ya, kalau pakai laten, kalau ada gurunya juga mungkin insya Allah benar. Tapi kalau pakai laten tanpa guru, otodidak, pasti salahnya. Pasti salahnya. Baik, Bu Suha, silakan ya. Iya, Pak. Saudaraku seiman, silakan. Tahu dulu, Pak, ya? Ya, tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Rahnya tadi kedengarannya kayak bukan rah ya. Coba lagi. Jangan-jangan telinga saya yang rusak nih. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Nah, betul. Rocknya jangan dikol-kolakan ya. Rock, hamas. Rock, hamas ya, Pak. Hamas. Alam nashrah laka sode. Ini kol-kolah. Sode, rock. Rock, rock. Ya, lagi. Rock. Alam nashrah laka sode, rock. Rock, hamasnya gak keluar. Rock. Iya, Pak, gak keluar. Lupa, iya. Iya, lagi. Alam nasroh laka sodorok. Iya, kemudian. Ngelupa-lupa dikit gak apa-apa ya. Namanya lagi belajar, mu'alaf. Ya, wah, wajar aja. Ya. Ya, terus kemudian. Wawadokna anka witrok. Annya ini coklat ya, ingat-ingat yang coklat itu ifa. Pokoknya setiap menemukan yang warna coklat itu ditahan. Ini guna ditahan. Ini guna ditahan. Pokoknya yang ada coklat warnanya pasti ditahan. Ya, kalau nggak idgom, ifa, iklab, bisa juga guna coklat. Ini ang nun mati ketemu kap ini ifa. Ya, wawadar na kawis rok kanya pendek. Kawis rok lagi. Wawadar na ang kawis rok. Jangan buru-buru. Wa wada'na anka wizrak. Ditahan. Anka wizrak. Lagi. Wa wada'na anka wizrak. Ya. Kemudian, alladhi. Alladhi anka dojohrak. Hanya hadada ya. Alladzi anqadha za, jangan qad, kalau di saya ada ya kadang imam shalat alladzi anqadha jahrak, qadha jahrak, jangan, ini beda, ini dha, ini za. Alladzi anqadha zahrak, hanya hadada qadha zahrak lagi alladzi ya alladzi anqadha yahrak. Jangan kok aja kode zoh ini set ya zoh ada ini kalau ini kan
ZHO, ZO ya, ini ya, ZO. Kalau ini ya. DHO, DO, buat beda ya. Angkodo, ZO. ZO, ini ZO agak rapuh. ZO. Ya. Alladhi angkodo zohrak. ZO. Hanya hadada. Hadada. Alladhi angkodo kodo zohrak. Ya, lagi. Angkodo zohrak. Alladhi angkodo zohrak. Ya. Alladhi angkodo zohrak. Zohrak. Kemudian ini warfa'na. Wawarofa'na. Wawanya cuma. Bukan wawarofa'na. Wawanya cuma saat. Warofa'na. Warofa'na. Warofa'na laka dikrok. Warofa'na laka dikrok. Warofa'na laka dikrok. Kemudian. Wa inna ma'al usri yusra. Bukan wa'in tapi fa. Fa inna fa inna ma'al fa inna ma'al ya fa in fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al us fa in ini ya fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra lagi. Wa inna ma'al usri yusra. Kelihatan enggak kalau diginiin? Enggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra lagi. Wa inna ma'al usri yusra. Bagus. Ibu, mohon maaf. Ibu yang mualaf ya. Ini memang giginya ada kurang sedikit. Jadi kalau sin, ya, Ma, ya, ya Bu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi mohon maaf. Jadi makanya kalian yang masih 20-an, 30-an, giginya yang masih lengkap, ayo belajar ngaji. Ibu ini semangatnya bagus, tapi kadang-kadang sinnya itu ya. Hilang, Pak, ya. Hilang. Ada beberapa yang huruf memang tidak kurang sempurna. Fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Lagi. Ya, ini kalau dihentikan fa inna ma'al usri yusra, ya. Yusra. Oh, ini ada matubinya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra gitu lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, ini ada Omad Iwar ya lupa nih. Fa inna ma'al usri yusra. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Kemudian ini Bu, inna ma'al. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya lagi, inna ma'al. Inna ma'al usri yusra. Ya, sinnya ya. Inna ya. Ma'al usri yusra. Kemudian faida faragta fansab. Fa pendek. Faida. Faida. Karena oh iya, ini karena ya. Matobi'i tapi di, karena alifnya ada barisnya jadi enggak matobi'i. Faida jadi hidup hidup. Faida farag. Farag. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Jadi ingat ya, yang coklat-coklat ditahan. Fa idza faragta ikhfa. Fa idza faragta fansab lagi. Fa idza Fa'idha Farog masuk. Farog tafang. Fa'idha Farog tafang. Farog tafang. Ya, lagi. Fa'idha. Fa'idha Farog tafang. Nah, di G-nya agak kagok ya. Farog. Guru. Ri. Farog. Farog. Farog.
Ini huruf-huruf di tengah agak susah ya. Oke. Okay. Farog. Fa farog kayak tulisannya gini. Farog. Farog. Fa fa farog. Farog. G aja. Farog. Farog. Farog tafang. Fa idza farog. Farog. Tapi kayaknya agak ini. Farog. Farog kayak keselak. Kayak keselak. Farog. Iya. Fa'idha faragta fansob. Lagi. Fa'idha faragta fansob. Ya, kemudian wa'ila. Fa'ila rob. Fa. Ya. Wa'ila. Wa'ila. Wa'ila rob pika fargob. Bagus. Wa'ila. Panjang pada asli. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Nih ya. Ini diulang-ulang dalam salat. Ini bagus sekali ya. Nih, misalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Atau nanti disambung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak. Atau di sini. Alam nashrah laka sadraka. وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ زَهْرَكَ وَرُفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Coba Bu, untuk sholat. Langsung. Cepat Pak. Enggak usah cepat. Pelan aja dulu. Cepat boleh kalau bismillahirrahmanirrahim. Hah? Mau cepat? Boleh, cepat juga. Ya, cepat cepat. Oh, enggak. Kalau oh iya lupa. Iya. Lambat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kalau ibu dan bapak belum hafal surat ini, fotokopi tempel di dinding. Kalau setiap sholat baca ini. Sholat sunnah, sholat wajib. Ya, itu. Kalau berjamaah kan gak usah baca ya. Kalau berjamaah laki-laki. Kalau perempuan kan tetap ditempel di dinding. Boleh dibaca ya. Baca boleh. Bahkan kalau di Arab jangan kaget. Nanti ada orang yang pegang Quran di tangannya. Ya, karena mereka lagi dengerin syekhnya baca. Dia nyimak Qurannya gitu. Boleh. Ya, menurut imam yang lain boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i kan takut banyak gerakan. Karena lebih dari 3 kali gerakan, kalau Imam Syafi'i batal. Kalau imam yang lain, ada pemahaman yang lain ya. Gitu. Ya silakan Bu Suwa. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka witrak. Alladhi angkodo zahrak. Angkodo zahrak. Nah, zah. Ada dia. Kodo zahrak. Zahrak. Ada. Zahrak. Zahrak. Warafakna lakadik rak. Wa inna ma'al fa inna ma'al usri yusra. Kemudian inna ma'al usri yusra.
Fa F. faida fa Iya, faida faida. Farog. faida Farog. faro Farog. G. Farog. faida faro Farog. faro tafang sob. Jangan panjang. Faida farog tafang sob. Tafang sob. Jangan panjang. Gak ada yang panjangin. Tahan ya, Pak. Faida farog tafang sob. Iya, bagus. Faila. Wa ila rabbika fargob. Bagus. Mau ganti surat lain apa tajwidnya? Diapain nih? Acita. Tajwid. Oke, okay, boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah binya. Kosar apa, Pak? Apa panjang? Apa mad? Kosar, kosar, Pak. Kosar. Bismillah, lapan Allahnya dibaca tipis apa tebel? Tipis. Kenapa tipis? Karena baris bawah, Pak. Sebelum lapan Allah baris bawah. Iya, iya, lupa. Maka sebelum. Sebelum ya. Sebelum lapan Allah ada baris, baris bawah. Baris di bawah atau kasroh. Bismillah, lanya mad apa ya? Mad asli, Pak. Mad asli. Bismillah, hir alif lamnya alif lam apa ya? Lam komariah. Ah, komariah. Alif samsiah, Pak. Samsiah. Gak ada tandanya. Ya, gak ada tandanya. Samsiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya tipis apa tebel ya? Ro-nya tebal, Pak. Tebal. Kenapa tebel ya? Sebelum. Nggak pakai sebelum. Nggak pakai sebelum. Ya, nih, di atas ro-nya barisnya di? Di atas. Di atas. Kalau kalau ro-nya di bawah, barisnya di bawah tipis apa tebal? Tipis. Nama saya Ari. Tipis apa tebal? Ari. Ari. Ri. Tipis tebal? Tipis Ari tuh Ari, Rik. Nggak mentang-mentang Ari nggak mau ah nggak enak kalau ditipisin tebelnya Ari masa begitu Ari tipis ya Ari. Kenapa barisnya di bawah Ari itu kalau Aro Aro tebel Aru tebel gitu ya, ya Bismillahirrahmanirrahimnya juga mad mad asli mad asli Bismillahirrahmanirrahim alif lamnya juga alif lam Samsiah, Pak. Kenapa Samsiah? Karena nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Tetapi setelah alif lam ada tanda apa nih? Tajwid, Pak. Tajwid. Tasjid. Tasjid. Tasjid, Pak. Tajwid, tasjid, Pak. Atau tasjid atau sidah. Sidah. Sadah atau sidah. Ya. Tasjid. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Hi tipis, Pak. Hi. Hingga ada tipis. Ih, mata bi, Pak. Mata bi. Ro-nya tadi tebel. Ro-nya ini barisnya ketebelan nih. Salah nih, salah nih ya. Harusnya bismillahirrahmanirrahim. Ro tebel tadi ro-nya baris di atas. Hinya mata bi. Tapi kalau saya baca bismillahirrahmanirrahim karena dihentikan jadi apa tuh? Mad ari li sukun. Mad ari. Ari mas saya dong. Mad. Mad apa? Mad ari li sukun. Mad ari. Mad arib, ya, jangan madari, mad arib. Lis sukun, lis sukun. Mad arib, lis sukun, ya. Kalau nama saya Mas Ari, digang sukun. Itu plesetannya ya, untuk nginget. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, alam, hukum apa ya? Alam, idhar, Pak. Iya, idhar hukum mimati ya. Nah, ini mimati ketemu nun. Alam nasyrah, rohnya tipis tebal. Tebal, Pak. Tebal. Alam nasroh laka sode. Sodenya? Kol-kolah. Kol-kolah apa? Kalau di tengah apa? Sugro, Pak. Sugro. Sugro. Ingat-ingat ya. Sugro plesetannya ada sukro-nya tuh. Sukro. Sugro. Sukro kan ada sukro-nya. Ini plesetan untuk udah ngapal. Sukro. K-nya ganti ke mage. Jadi sugro. Ini ada sukro-nya. Sukro. Sugro ya. Itu. Ada berapa huruf kol-kolah? Kolah 5, Pak. Apa aja? Itu, baju di toko, Pak. Baju di toko. Toko. Oh. Baju. Bajim dan baju di toko. Baju di toko baru. Jangan tambahin lagi nanti ya. Toko, baju di toko. Toko di baju. Toko di baju. Baju di toko, ya. Sodrak, ro-nya tipis tebal? Tebal, Pak. Tebal, kenapa tebal? Barisnya di atas. Alam nasrah laka sodrak, ro-nya jadi?
Hamas, Pak. Hamas, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Nah, jadi? Mata bi'i. Kenapa mata bi'i? Karena fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif. Wa wada'na yang ditahan apa ini? Apa, Pak? Ikhfa. Apa ya? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Itu apa, Pak? Ikhfa. Ya, Pak. Nanti buku hijau ya. Bonus nanti dapat buku hijau dapatkan. Karena ini nun mati ketemu kaf. Ini nun mati ketemu kaf ya. Itu karenanya ya. Nanti kalau udah belajar buku hijau nanti pintar. Wa wada'na kawiz ra-nya tadi apa tadi? Tipis tebal. Tebal, Pak. Tebal. Rok jadi? Rok hamas. Hamas. Alladhi a jadi apa yo? Mantap fi, Pak. Ya, ini matobi yang ketemu alif. Ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat ini. Jadi panjang kan? Matobinya jadi ada alisnya. Apa yo? Mad-da'id. Ah, pinter. Mad. Ja'iz. Terus? Kalau ja'iz, mun. 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 Fasil. Saya nulis susah ya. Seperti ibu ngebayangin baca ismun pasir susah. Alladhi angnya juga ang? Ikhfa. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena itu nun ketemu kof. Matinya jangan lupa. Kalau nun hidup nggak bisa. Nun mati ketemu kof. Majunya dari kanan ya. Dari kanan. Jangan. Nun mati ketemu alif. Bener nggak nih nun mati ketemu alif? Ya salah lah. Bener kalau majunya dari sini. Tapi salah. Ya kan? Iya, nun mati ketemu alif bener, tapi salah. Karena Arab itu majunya dari kanan ke kiri. Kalau Latin dari kiri ke kanan. Makanya orang-orang Islam itu selalu sesuatu yang baik itu pakai kanan. Diawali dari kanan. Itu ya. Masuk yang kanan gitu ya. Alladzi anqadha dhahrak. Ronya? Tebal, Pak. Tebal. Karena barisnya di atas. Tebal itu apa namanya? Apa ya? Tarkhim. 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 Kalau tipis? Talkin. Tarkik. Talkin. Talkin memang meninggal dikasih talkin. Kalau gatal-gatal ditalkin, dibedakin. Tarkin. Tarkik. 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 Kalau tebel tabkhim, tipis tarkik. Ini tebel, ya, ro-nya tebel. Alladhi anqadha dhahrak. Roknya jadi? Tebal. Roknya kok tebel? Ro-nya kan udah tadi tebel. Rok. Hamas. Ini waruh gak nih? Waruh gak? Waruh gak? Tanda wakaf. Ini ada mul. Bukan towilah-towilah ini mah. Tanda wakob. Adamul wakob. Adamul wakob. Adamul wakob itu apa? Tidak boleh berhenti. Ini ibarat lampu hijau. Kok berhenti? Adamul wakob. Kok berhenti? Ada nomor? Tanda ayat. Ada tanda ayat. Nomor ayat. Jadi nomor ayat sama seperti wakob mutlak. Jadi berhenti boleh, nggak berhenti lebih bagus. Alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Kalau cukup napasnya. Kalau nyeri napas haram. Kalau cukup berhenti aja. Karena ada dua ketentuan. Di sini tidak boleh berhenti satu segi. Di sini mutlak berhenti. Jadi dua-duanya boleh. Berhenti boleh, nggak berhenti nggak apa-apa. Ro-nya tipis tebal? Tebal. Tebal. Kenapa tebal? Baris di atas, Pak. Baris di atas. Warofa'na nanya mad? Fa'na matobi'i. Matobi'i. Kenapa matobi'i? Fatah ketemu alif. Fatah ketemu alif. Kenapa matobi'i? Karena warna hijau tuh. Warna hijau matobi'i tuh. Mad asri juga. Warfana laka rik. Riknya jadi? Rik. Hamas. Roknya jadi? Hamas, Pak. Iya, kapnya udah. Roknya. Tebal, Pak. Tebal. Tabkhim. Tabkhim. Rok juga jadi ham?
Hamas. Tanda wakafnya apa ini? Nah, itu apa, Pak? Itu apa? Al-waqfu aula. Al-waqfu al waqfu aula. Al-waqfu aula. Aula dihentikan lebih utama. Al-waqfu aula. Ya. Makan pete, makan jengkol lebih baik enggak? Orang suka ya udah enggak apa-apa, cuman hati-hati. Pipis jangan sembarangan. Makan bawang putih itu lebih baik enggak. Orang buat kesehatan supaya enggak masuk angin ya boleh. Tapi hati-hati badanmu bau. Ya bau bawang. Ya gimana caranya? Ya pakai pewangi gitu loh ya. Jangan sampai naik mobil. Udah naik mobilnya enggak pakai AC pula. Gerah sana sini, gerah sana situ. Bau-bau badan. Enak banget. Ya Bu ya. Harus tahu diri. Ya. Itu. Makanya dalam Islam itu hebat ya. Orang yang bau badan itu tidak boleh masuk masjid, ya. Jadi masjid itu harus bukan harus baju baru, tapi harus bajunya bersih, bersih dan tidak bau, tidak mengganggu orang ibadah yang lain. Gitu ya. Fa'in innya jadi in guna. Guna. Fa'in nama alif lam. Lam komariah. Oseri ri-nya tipis tebal. Tipis. Yusro ro-nya jadi. Oh mati wat. Kenapa Mbak Diwan? Dua patah dibaca satu. Ingat Pak. Iya, dua patah dibaca satu. Jika? Jika dihentikan. Jika dihentikan. Kalau nggak dihentikan, ada Mbak Diwannya nggak? Nggak ada. Ora ono. Yusron, hukum Tanwin. Yusron, nah ini Tanwin ketemu Alif, ini Idhar. In, jadi? Guna. Guna. In, huruf guna ada berapa? Guna berapa, Pak? Dua. Dua. Nun mati dan min mati. Nun? Nih, nun. Nun dan mim yang ada? Nun dan mim yang ada? Apa tadi yang ini namanya? Tasjid. Yang tadi kau bilang tajwid. Sidah boleh. Sidah boleh, tasjid boleh ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al alif lam. Lam komariah. Usri ri-nya? Ri-nya tipis, Pak. Tarkik tipis. Yusra ro-nya jadi? Mati wat. Faida da-nya jadi? Faida matobi. Faro ketafan fa-nya jadi? Ifa. Ifa. Kenapa ifa? Nun mati ketemu so. Iya nun mati ketemu so. Fa, ini kan harusnya matobi panjang ya. Kenapa nggak jadi panjang fa-nya? Karena ketemu huruf mati. Fang, jangan. Poida farong ta fang, jangan. Ini karena matobinya ketemu huruf mati. Di Quran kita ini canggih, karena warnanya oranye. Setiap yang warna oranye nggak dibaca. Canggih, jadi enak, nggak usah susah. Setiap yang warna oranye jangan dibaca, itu ya. Poida farong ta fang sob, hukumnya? Kol-kolah, Pak. Kol-kolah apa? Kubro. Kok sukubro bukan sukro? Karena ada sukronya. Ah, pinter. Sukro kan di tengah. Pinter. Harusnya kan sukro. Sugro. Ya. Karena di akhir kalimat jadi kubro. Pinter. Gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah kayak ini sugro. Bisa jadi kubro nggak ini? Bisa jadi kubro nggak yang ini? Yang mana, Pak? Yang ini. Yang ini bisa jadi kubro nggak? Nggak bisa Pak, udah. Nggak bisa, karena udah di tengah ya. Nah, ya. Ini kol-kola sugro yang jadi kubro, karena di akhir ayat. Gitu ya. Faidha farauta pangsobe. Tapi kalau saya baca gini, faidha farauta pangsobe wa ila rabbika farokobe. Jadi kol-kola apa tuh kalau disambung? Kol-kola apa Pak? Hah? Kol-kola apa? Saya nanya lagi. Apa itu? Suk? Apa lu? Suk? Sugro. Sugro. Kalau disambung ini jadi sugro karena enggak di akhir ayat lagi gitu ya. Kalau dihentikan di sini kubro. Tapi kalau disambung enggak jadi qalqalah kubro jadi sugro. Fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab gitu. Wa ila lanya jadi mad. Wa ila madasri. Madasri. Ro-nya? Ro-nya idhar, Pak. Ro-nya kok idhar pi atau Mbak?
tebal. Tebal. Man idhar aja. Tebal karena barisnya di atas tabkhim ya. Wa ila rabbika far. Ra-nya tipis apa tebal? Ayo. Tebal. Tebal. Kenapa tebal? Baris di atas, Pak. Sebelumnya baris di atas. Sebelumnya pakai sebelumnya. Sebelum sebelum ra mati baris di atas. Faragab qalqalah kubro. Kubro. Di karena di akhir ayat. Ini tanda tanda apa? Satu makro, makro, satu alinea, satu cerita ya. Jadi ini ayat. Cerita, satu kisah. Soal satu ayat ini, satu ayat nih, satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Satu ain itu terdiri dari beberapa ayat. Jadi menceritakan satu kisah. Quran tuh nanti satu ain. Jadi baca Quran tuh minimal satu ain gitu loh, ya. Itu biar ceritanya tuntas. Jadi Quran tuh hebat. Satu cerita, satu cerita. Gitu. Gus Suha, kita akan belajar halaman 31 ya, buku hijau. Nih, lafad Allah, lafdul jalalah. Musua, cara membaca lafad Allah itu ada dua. Ada tipis, ada tebel. Tipis namanya tarkik tuh. Tarkik. Musua? Iya, Pak. Tarkik. Tipis. Nah, tipis tarkik, tebel tafkhim. Apa tipis? Tipis apa tadi? Tarkim. Tarkik tipis. Tebel tafkhim. Tafkhim. Ya. Nih, ini kalau dilatihkan ini tarkik, weh, ingat-ingat tarkik, tarkik tipis, tebel, taf, tafkhim, tuh tebel tafkhim, ya. Itu ingat-ingat ya. Kapan lafadz Allah dibaca tipis, kapan dibaca tebel? Nih ada penyebabnya nih, tuh lihat. Kapan dibaca tipis? Kalau sebelum lafadz Allahnya baris di bawah tuh. Didahului oleh huruf yang berbaris kasroh atau di bawah. Nih lihat tuh ya. Suami. Nih lihat. A'udzubi tuh. Ya. Bosa udah tahu. Ini tipis apa tebal, Bosa? Tipis, Pak. Iya, ya, tipis. Ini. A'udzubillah. Tipis tipis apa tebal? A'udzubillah. Tipis. Kenapa tipis? Sebelum lafaz Allah, Allah berbaris di bawah. Nah, pinter. Sebelum lafadz Allah baris di bawah. Kemudian yang ini bismillah tipis apa tebal ya, Bu Suwa? Kenapa tipis? Hah. Tipis. Kenapa tipis? Sebelum lafadz Allah baris di bawah. Bawah. Wah, ini ada lafadz Allah tuh, ya. Hukum membaca lafadz Allah, hukum membaca lafadz itu ada dua. Ada tafkhim. Lafadz Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal, tebal, berbunyi O, Allah, seakan-akan ada W-nya, seperti bunyi O, bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Ya. Bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Itu ya, tebal, tebal. Nih ya, contohnya tafkhim nih ya. Contohnya ke sini tuh. Ini Rasulullah tuh. Lafadz Allahnya dibaca tebal karena sebelum. Uswa suka lupa sebelumnya. Sebelum lafadz Allah berbaris di atas. Rahmatullah tuh. Rahmat nih lihat. Kalau pakai Latin pasti gini. Rasulullah tuh. Rasulullah. Rahmatullah. Salah. Seakan-akan ini ada W-nya. Rasulullah. Rahmatullah. Tullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan warahmatullah. Banyak kan? Warahmatullah, warahmatullah, warahmatullah. Ini lafaz Allah dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Nasrum minallah, lafaz Allah dibaca tebal karena sebelumnya baris di atas. Tuh. Jadi gampang belajarnya. Kalau enggak pakai buku gini, pusing. Makanya saya enggak bisa nyalahin kalau kalian masih pusing. Nih, tarkik, tipis. Lafaz Allah dibaca tarkik, tipis, berbunyi Allah. Seperti agama lain. Bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Nih, ya. A'udzu billah, jangan a'udzu billah. Kenapa? Sebelum lafadz Allah baris di bawah tuh. A'udzu billah, ini benar tulisan dan bacaan sama tuh. A'udzu billah. Ya. Jangan a'udzu billah, jangan. Kenapa? Karena sebelum lafadz Allah baris di bawah. Bismillah. Kenapa tipis? Karena sebelum lafadz Allah baris di bawah. Bismillah. Fi sabilillah. Kenapa tipis? Karena sebelum lafadz Allah baris di bawah. Itu Bu Suha, semoga apa yang disampaikan, yang ditampilkan malam ini menjadi sedekah buat Bu Suha dan yang lainnya. Karena apa?
Ini banyak orang yang butuh pelajaran ini. Banyak orang yang sudah pintar baca Quran, tapi tajwidnya belum ngerti. Kalau nggak ngerti, nggak bisa ngajarin orang lain. Jadi kalau ngerti tajwidnya, bisa bacanya, bisa mengajarkan kepada yang lain. Itu yang saya bangga dan bahagia. Terima kasih. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa pengajian kita ini, infak untuk rumah yatim dan hal-hal lain dan sebagainya, itu dihitungnya dari sekali pertemuan infaknya 100.000. Bukan 1 jam. Dulu kan 1 jam. Kenapa saya bilang seperti ini? Takut. Kalau lebih 1 jam saya nggak apa-apa. Takut kurang. Jadi kalau kurang tolong dimaafkan. Karena bicaranya bukan jam lagi, tapi 1 kali pertemuan. Ya, boleh jadi kalau 1 pertemuan 40 menit juga 1 kali pertemuan. Tapi insya Allah saya usahakan sampai 1 jam. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.